Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetujuan anak di rumah. Ini kita sudah lakukan pemeriksaan dan insya Allah akan kita lakukan pengembangan pengembangan selanjutnya. Demikian mungkin secara dari pusat pertanyaan. Dan kan yang diterapkan pasal undang-undang di bawah umur atau pasal 378 sementara korbannya ini belum ada yang melapor. Iya, ini sedang kita kembangkan ke arah sana. Ya, kalau dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, memang dia tertarik untuk berkunjung minta pengobatan dari sang dukun ini karena tadi video viral, kemudian kesaktian yang diperlakukan, kemudian alat-alat magis ini yang dipajang di rumah. Nah, undang-undang ITE, kenapa tidak terlalu sementara? Ya, itu dikembangkan. Ya, artinya sementara kan istrinya ini kan... Ya, nanti dikembangkan itu. Maaf, lagi. Dan itu uangnya yang kemarin itu asli atau emang apa itu yang kan sempat dibakar? Uang itu uang mainan. Ya, uang mainan. Main. Total ada berapa sih sebenarnya kalau dari itu sudah dibakar. Iya. Ya, sudah dibakar karena pembakaran diakui oleh yang bersangkutan. Kotaknya dibakar, uangnya dibakar dan dia menyampaikan yang dibakar untuk penyelamatan. Nah, untuk mertua dan anak serta itu diperiksa sebagai apa? Masih saksi. Ada nggak keterlibatannya? Uang mainan atau apa? Uang mainan. Dan berarti untuk yang diperagakan kemarin itu uang mainan. Dan kotak ini, ya kotak ini adalah alat-alat sulap yang dia beli di Tambun, ya alat-alat sulap yang dia beli di sekitar Tambun. Memang triknya juga trik sulap yang dilakukan. Namun tujuannya tadi, ya untuk melalui orang lain bahwa yang sangkutan lagi sakit.